Kita akan menguraikan tentang ma'arif at-tauhidiyah. Alam ini bila dilihat sebagai alam secara fisik dapat engkau lihat, sebenarnya itu adalah kegelapan yang kubuat sebagai tabir tebal, sehingga umumnya manusia hanya mampu melihat yang lahir, tidak mampu melihat yang batin. Alam ini ibaratnya adalah awan tebal yang menyelimuti kesemestaan jagat raya ini. Bagi orang yang pandangan matanya terbatas pada yang konkret, jangan terbatas hanya melihat yang nyata, tapi harus mampu melihat kenyataan. Al-jahil itu melihat yang nyata, tapi al-arif mampu melihat kenyataan. Apakah kenyataan dalam dirimu maupun kenyataan dalam alam semesta ini, sehingga diharapkan engkau mampu melihat kenyataanku. Itu tauhid. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Langit gelap, bumi pun gelap. Ketika engkau melihat langit dan melihat bumi, sebenarnya engkau melihat cahayaku. Engkau mengerti? Tanpa cahayaku, alam ini tak dapat dilihat. Alam adalah bayang-bayangku. Yang ada adalah aku, bukan alam. Karena alam adalah ketiadaan. Hanya akulah yang maha ada. Sesuatu yang aneh, bila engkau mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Aneh. Alam sebagai bayang-bayangku, kucipta sebagai tabir tebal, sehingga teman-teman sebangsamu tidak mampu melihat aku. Aku ini maha tersembunyi. Engkau mengerti? Yang ada hanyalah ranjang, adanya kolong adalah nisbi. Manusia pada galibnya mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Begitulah adanya, kubuat dengan kekuasaanku manusia mampu melihat bayang-bayangku, tetapi tidak mampu melihat aku. Baru sekarang kau mengerti betapa aku zat yang maha tersembunyi. Kita akan menguraikan tentang ma'arif at-tauhidiyah. Alam ini bila dilihat sebagai alam secara fisik dapat engkau lihat, sebenarnya itu adalah kegelapan yang kubuat sebagai tabir tebal, sehingga umumnya manusia hanya mampu melihat yang lahir, tidak mampu melihat yang batin. Alam ini ibaratnya adalah awan tebal yang menyelimuti kesemestaan jagat raya ini. Bagi orang yang pandangan matanya terbatas pada yang konkret, jangan terbatas hanya melihat yang nyata, tapi harus mampu melihat kenyataan. Al-jahil itu melihat yang nyata, tapi al-arif mampu melihat kenyataan. Apakah kenyataan dalam dirimu maupun kenyataan dalam alam semesta ini, sehingga diharapkan engkau mampu melihat kenyataanku. Itu tauhid. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Langit gelap, bumi pun gelap. Ketika engkau melihat langit dan melihat bumi, sebenarnya engkau melihat cahayaku. Engkau mengerti? Tanpa cahayaku, alam ini tak dapat dilihat. Alam adalah bayang-bayangku. Yang ada adalah aku, bukan alam. Karena alam adalah ketiadaan. Hanya akulah yang maha ada. Sesuatu yang aneh, bila engkau mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Aneh. Alam sebagai bayang-bayangku, kucipta sebagai tabir tebal, sehingga teman-teman sebangsamu tidak mampu melihat aku. Aku ini maha tersembunyi. Engkau mengerti? Yang ada hanyalah ranjang, adanya kolong adalah nisbi. Manusia pada galibnya mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Begitulah adanya, kubuat dengan kekuasaanku manusia mampu melihat bayang-bayangku, tetapi tidak mampu melihat aku. Baru sekarang kau mengerti betapa aku zat yang maha tersembunyi.